Tahun ini, ayo, yang sudah punya NPWP, lapor semuanya. Apalagi sekarang, lapor SPT hanya dengan e-filing. Caranya semakin mudah, bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ke kantor pajak. Yang penting, ingat, lapornya paling lambat 31 Maret 2020. Ayo, segera lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Pajak kita untuk Indonesia maju. Ya orang bikin bayangan yang berlebih-lebihkan itu, dan ya udah biasa aja bikin bayangan ibu kota, bikin bayangan ekonomi, berharap ada yang bantu. Kan selalu orang anggap toh di ujung jalan akan ketemu simpangan dan di situ ada yang ngatur ke kiri apa ke kanan. Tapi polisi Cina udah bilang, udah gue gak bisa ngatur lagi nih, gue lagi sibuk ngatur diri gue sendiri, yeah. Kira-kira begitu kan. Yang kanan juga bilang, iya tapi dunia ini lagi dihuni oleh pandemi, jadi gak ada orang yang peduli dengan Indonesia, mau ngapain itu. Nyari-nyari duit ke New York itu, gak ada kerjaan apa. Kan itu soalnya tuh. Nah sekarang, saya sebetulnya berharap dalam keadaan yang sebut saja vogi, kabut tebal beginian, ada gunanya orang yang di istana yang dianggap sebagai millennials. Karena dulu atau di mana-mana di dunia ini, millennials itu dianggap orang yang mampu menemukan jalan keluar dalam kondisi disruptif sekarang ini. Tapi kita nggak lihat. Kan dulu fungsi millennials adalah cepat-cepat cari solusi, inisiatif pribadi yang dengan mudah diakses oleh presiden. Nah, mereka biasanya di Amerika berkumpul di West Wing, dan ada connecting door dengan presiden, bisa ketok dalam cepat-cepat, Pak Presiden, ini solusinya segala macam. Sekarang milenialnya juga diem, nggak tahu mau ngapain. Jadi ini bangga-banggakan oleh Jokowi bahwa milenials akan mampu mencarikan jalan keluar karena mereka berpikir fresh. Tiba-tiba jadi dungu juga milenials di situ kan. Kan anehnya begitu kan. Ada banyak dokter di situ, ada banyak mantan dosen di dalam KSP. Saya berpikir kalau di situ ada akademisi, di kompleks istana, mestinya istana itu jadi pinter. Karena nyatanya terbalik, mereka jadi dungu. Jadi terpapar oleh kedunguan istana. Kedunguan di dalam melihat track antara kebijakan, eksekusi, dan evaluasi itu. Mungkin berapa banyak departemen sekarang yang nggak bisa eksekusi, karena anggarannya masih ada bintangnya itu. Dirjanya masih statusnya PLT, direkturnya juga begitu, sehingga nggak mungkin mengeksekusi kebijakan kan. Sementara kita ditagih terus oleh luar negeri untuk secepatnya bayar utang Pertamina, PLN, segala macam. Jadi kita nggak lihat jalan keluar disodorkan oleh the so-called millennials. Jadi itu soalnya. Jadi Presiden dulu berharap, kalau pakar-pakar nggak mau bantu ya kita berharap ada millennials. Kalau partai politik nggak bisa kita kendalikan di DPR, bisa cari jalan keluar dengan memanfaatkan momentum politik. Kalau survivor-survivor ini masih menghina dia terus, presiden, kita bisa pakai buzzer untuk mengaktifkan. Tapi lama-lama nggak ada yang jalan juga, karena tadi seluruh ambisi, seluruh abstraksi tentang ibu kota, tentang 7%, segala macam, itu akan dibatalkan oleh APBN. Jadi ambisi politik akan dibatalkan oleh politik anggaran, kan? Kan konyolnya di situ. Orang yang terlalu merasa nyaman itu biasanya udah putus asa sebetulnya. Jadi siap-siap menghadap langit ya. Mempersiapkan diri untuk mengakhiri penderitaan itu. Pasrah atau kata-kata. Nyaman tuh. Nah saya mau bikin kantor survei sebetulnya. Dengan tujuan mensurvei lembaga-lembaga survei yang hari-hari ini doyan bikin survei itu. Saya nggak tahu apa metodologinya, tapi tentu kita bisa uji motifnya kan, metodologi ya itu bisa dimanipulasi. Tetapi kalau misalnya ada surveyor bilang Anies surveinya elektabilitas atau apalah istilahnya drop terus itu, ya oke, nggak ada soal.
Tapi demi apa itu diucapkan itu? Kalau misalnya Anies Baswedan surveinya tinggal 0,01 popularitas, elektabilitas segala macam. Apa artinya? Kalau penantangnya 0,0 gitu. Kan itu logikanya kan. Jadi selama nggak ada penantang, nggak ada gunanya bikin survei. Kan survei terhadap Anies kan tetap survei yang memprediksi potensi dia untuk mengakumulasi suara publik sampai 2024 kira-kira begitu. Nah, buser-buser ini masalahnya mestinya mereka ajukan alternatif sebagai pesaing Anies, baru survei itu bermutu. Jadi nggak ada gunanya Anies diturunkan elektabilitasnya kalau penantangnya tidak pernah dimunculkan. Nggak ada gunanya dibilang idiot segala macam ya? Iya, nggak ada gunanya kalau ya orang idiot nggak ada soal. Kalau ada orang yang lebih negatif daripada idiot ya nggak ada gunanya kan? Jadi di situ logikanya. Dan dengan mudah kita baca mengucapkan bahwa politik dihitung berdasarkan survei. Iya. Soalnya di situ dalam politik survei itu bermutu di dalam perbandingan dengan ya, candidacy kan? itu logikanya begitu. Jadi kalau sekarang ada semacam ribut-ribut Jokowi lebih hebat dari Bung Karno, ya mungkin surveinya lebih hebat dari Jokowi juga tuh, sehingga bisa menimbulkan kesimpulan semacam itu kan. Kalau ada kegembiraan bahwa ya kita masih punya optimisme, itu seperti lilin itu sebelum mati tiba-tiba terang tuh. Kalau Anda tahu lilin, dia sumbu terakhir dari lilin itu dia akan jadi sangat cemerlang, 2 detik kemudian dia padam gitu. Jadi semacam kegairahan palsu padahal kita tahu bahwa lilinnya sedang padam. Ya pasti 4,3% tahun depan pertumbuhan ekonominya mau bikin apa dengan itu tuh, itu pasti riot akan terjadi, social unrest akan terjadi. Kan orang nggak mau melihat hubungan antara ekonomi yang drop dengan kemarahan rakyat. Padahal itu rumus sosiologi yang dasar. Begitu ekonomi drop, rakyat pasti ngamuk. Tapi orang akan bilang, ya Indonesia kan ada semacam daya tahan mental. Kita bisa nerimo dengan keadaan. Tapi sering saya katakan, satu ekstrim Indonesia itu, rakyat Indonesia itu bisa nerimo. Tapi di ekstrim lain dia bisa ngamuk. Antara nerimo dan ngamuk, itu cuma jarak antara satu pom bensin. Kalau satu pom bensin terbakar, yang nerimo ini langsung ngamuk itu. Itu yang namanya rumus sosiologi itu. 98 juga. Itu problem bangsa ini dari dulu. Culture matters. Ada faktor culture yang bikin sebetulnya daya tahan sekaligus buruk dalam demokrasi. Namanya gotong royong, extended family. Kalau orang kantongnya udah kosong, datang ke pamannya, pamannya nyorongin duit sedikit, hidup lagi dia tuh. Jadi soal-soal semacam itu kan. Yang nggak mungkin ada di Singapura misalnya tuh. Yang ketat individu uangnya sendiri, tidak ada yang sokong sehingga dia mandiri. Kita masih ditetekin oleh keluarga apa namanya itu, extended family, keluarga besarnya tuh, bukan keluarga batih, bukan nuclear family itu. Nah itu yang ada di kita begitu, sehingga ekonomi kita juga ya 4% juga nggak apa-apa karena masih ada singkong di belakang rumah kan, masih bisa tukar tambah dengan ikan lele tetangga tuh, jadi bisa hidup juga karena keadaan culture itu. Tapi itu juga ada batasnya tuh. Buat kota-kota besar sekarang nggak lagi hidup dengan cara itu tuh. Jadi elemen sosiologi sekarang lebih diaktifkan untuk dianalisa daripada elemen antropologi itu. Itu soalnya tuh. Nah kalau kita lihat misalnya sekarang bahwa bahkan presiden juga menikmati abstraksi itu kan. Mimpi bahwa nanti di istana yang baru di Kalimantan itu dia udah siapkan lukisan Joko Peki yang judulnya Petruk Dadi Ratu gitu. Yang dia nggak ngerti bahwa Petruk Dadi Ratu itu sindiran di dalam satira orang Jawa bahwa kalau Petruk yang memimpin kacau semua. Hancur. Karena Petruk nggak punya kemampuan itu. Apalagi dalam lukisan Joko Peki, di belakangnya ada Semar yang mengendalikan kereta itu tuh. Yang mungkin 9 bohir itu juga loh, kayak ini Petruk gue ini begini ya nih. Jadi simbol-simbol itu tidak dipelajari. Saya nggak tahu siapa yang kasih ide. Masih. Abstraksi yang sebetulnya keliru tuh. Nanti jadi lucu nanti dipasang di situ, tiba-tiba 6 bulan kemudian ramalannya si Syaganda itu berlangsung. Betul kan, Petruk Dadi Ratu adalah hancurnya negara tuh. Dalam bahasa akademis, masyarakat mengalami atomistik. Menjadi atom-atom yang tak terhubung membentuk molekul. Atau jadi sangat individual, sangat suka-suka lu deh, pokoknya gue selamat dulu gitu. Nah ini yang gak bisa dibaca oleh pemerintah. Coba saya perlihatkan kontrasnya ya. Tadi Syaganda udah mulai.
Ada 115 juta penduduk Indonesia potensial jadi jatuh di bawah garis kemiskinan karena soal daya beli ekonomi nggak tumbuh. Ada 9 juta anak-anak yang sampai sekarang masih mengalami nutritional stunting karena kekurangan gizi segala macam. Itu data sosiologi, data yang betul-betul real ada di depan negara. Ada potensial bangkrut Pertamina, potensial bangkrut PLN, segala macam, 3-4 BUMN. Itu juga data real, ada di BPS. Data yang unreal justru diucapkan oleh Presiden, kita akan pindah ibu kota. Jadi seolah-olah bayangan itu akan membatalkan data ini gitu. Kan di situ konyolnya kan. Jadi potensi keresahan sosiologi dihalang-halangi oleh ambisi untuk melihat solusi dengan cara memindahkan ibu kota. Presiden gak pernah satu hari pun gak memikirkan cara memindahkan ibu kota tuh. Jadi itu kayak bayangan aneh di kepalanya, karena dia cuma punya itu yang dia pikirkan sebagai legenda solusi. Dia nanti jadi legend karena memindahkan ibu kota, jadi legacy segala macam. Nah ini sama seperti di dalam balai Rusia itu, ada yang balai swang song, apa namanya, nyanyian angsa itu. Jadi rame-rame angsa itu seolah-olah bergembira di dalam opera itu tuh. Padahal kita tahu angsa itu kalau dia udah teriak bergembira seolah bernyanyi, artinya dia udah mau disembelih. Karena angsa itu punya perasaan kalau dia disembelih, dia mesti mengucapkan semacam doa terakhir yang disebut sebagai nyanyian angsa. Swang song ada lagunya tuh. Nah Presiden nggak bisa mengerti bahwa swang song itu yang disebut rakyat bilang okay, kami nikmati aja, silahkan bermimpi tentang apa namanya ibu kota baru, itu swang song, nyanyian angsa dari angsa-angsa yang akan disembelih itu. Iya. Coba saya terangkan dengan cara lain gitu. Ya. Kalau kita nggak bisa nangkap kecemasan publik, kita bisa pantau kecemasan di dalam rezim. Dalam seminggu ini saya mengintip dua suara cemas dari dua orang perempuan di dalam rezim. Satu Sri Mulyani yang merasa sakit perut karena pusing untuk menambal defisit anggaran, tidak mampu berpikir secara rasional, walaupun Sri Mulyani ya orang yang di-train untuk berpikir rasional, cara membuktikan janji-janji Jokowi itu. Jadi secara psikologis, Sri Mulyani itu memberitahu pada publik bahwa dia sendiri, elemen utama di dalam rejim, nggak tahu cara jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran, untuk mendiskusikan keadilan. Itu tanda bahwa rejim itu mengalami fatigue, mengalami kelelahan itu, menjelang crack. Dan kalau fatigue itu membesar, dia betul-betul yang dijanjikan oleh Ganda 6 bulan ke depan terjadi tuh. Dijanjikan, yang nggak usah dibilang dia inginkan, dia janjikan akan terjadi itu. Karena dia bisa baca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rejim. Karena rejim udah fatigue gitu kan. Saya baca analis Guardian Inggris koran itu. Buat coronavirus ini 10 bulan ke depan masih begini. Pandeminya masih akan terus begitu. Dengan efek pemburukan ekonomi di banyak negara tuh. Termasuk mahasiswa-mahasiswa asing yang biasanya belajar ke negara berkembang atau belajar ke Australia. Dia nggak spend lagi di situ, orang tuanya nggak kirim uang. Jadi ekonomi pun berhenti karena mahasiswa asing tidak lagi membawa dolar ke negara-negara di mana tempat dia belajar. Jadi itu bukan cuma soal korporasi besar, sampai ke urusan kecil dihitung. Selama 10 bulan ini, ekonomi akan mandek, itu soalnya. Nah tadi saya katakan, kecemasan itu datang dari Sri Mulyani. Kecemasan kedua, tadi pagi saya baca koran, dari Ibu Puan Maharani, yang juga pendukung rejim, yang menganggap bahwa omnibus law ini itu cuma kepentingan 1-2 partai. PDIP nggak punya kepentingan di situ, kira-kira bacaan saya begitu. Karena itu dia minta supaya dievaluasi lagi pasal-pasal itu. Kalau kita lihat yang pro omnibus law itu cuma Golkar sebetulnya tuh. PDIP nggak nyaman dengan itu, partai lain juga begitu. Jadi di dalam istana ada swang-song diucapkan secara samar-samar. Dan kita mesti baca itu sebagai sinyal bahwa pemerintahan sekarang mengalami political decaying, pembusukan politik dari dalam itu. Karena ketidakmampuan untuk menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal itu. Semua kebijakannya kan nggak masuk akal. Jadi amputasi di dalam rejim sedang berlangsung, di dalam rejim sendiri saling mengamputasi mereka tuh. Karena tadi
brankasnya kosong. Cuma itu soalnya. Nah, brankas kosong ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua tuh. Kemiskinan sekian dikurangi 30%. Hutangnya sekian dikurangi sekian 50%. Korupsi Jiwasraya sekian triliun dibilang cuma sekian. Investor yang pakai otak juga dia bilang lebih baik ganti rejim daripada gua enggak dibayar lagi utang gua, kan begitu kan? Atau dimangkrakkan karena diambil oleh pencari renta itu segala macam. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kalau saya katakan bahwa ya saya setuju aja analisis saya ganda bahwa dalam 6 bulan ini jerem jatuh. Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri, kan itu soalnya. Kan orang kehilangan kepercayaan pada akal sehat itu. Jadi dia cari keterangan pada hal-hal yang mistik segala macam. Publik nggak kehilangan akal sehat, publik tahu itu. Tetapi dia tidak bisa ucapkan dengan akal sehat karena dianggap percuma mengucapkan akal sehat karena yang di istana itu akalnya nggak sehat, ngapain itu kan. Kan itu karena itu kayak Henry dia dia nikmati aja dalam bentuk satirisnya, nikmati kedunguan istana sebetulnya. Dia dia mau nikmati itu. Tapi diedit ya belakangnya. Iya tuh. Dia TikTok juga tuh. Dia sengaja salah ketik supaya salah ketok gitu kan. Nah, kita ada dalam keadaan itu tuh. Dan kita tahu bahwa antropologi bangsa ini itu unik, yaitu bahwa dalam keadaan yang paling parah pun masih ada harapan gitu kan. Itu bagus-bagus saja. Tapi tetap kita mesti tahu keunikan itu tidak mungkin menjadi final kalau keadaan ekonomi terus-menerus memburuk. Kan orang menahan penurunan ekonomi dengan keunikan itu tuh. Daya tahan keluarga, ada filosofi tentang kebersamaan, segala macam gitu kan. Tapi itu kan palsu sebetulnya kan. Ya, karena udah ya, berkali-kali itu dibuktikan di dalam sejarah kita, rakyat itu pada akhirnya akan didikte oleh perutnya. Dari 65 sampai 98 begitu keadaannya. Yang satu ini nerimo, yang satu itu ngamuk. Dan itu hitungan detik orang yang nerimo pindah jadi ngamuk. Dan karena itu orang-orang Inggris, orang Eropa bingung nih, ini cuman bangsa Melayu yang punya kemampuan ini. Karena itu Anda baca kamus bahasa Inggris itu emak itu dasar katanya amuk. Cuman ada di Indonesia, di Melayu gitu tradisi itu. Di Jawa. Ya, baik. Jadi keadaan itu yang saya mau terangkan tadi bahwa orang sebetulnya bukan sekedar fatalis, tapi ya udahlah, nanti ada variabel lain yang datang. Sama seperti kalau orang main drama, kalau ada satu orang yang salah peran di atas panggung, dia gugup kan? Buat memperbaiki ketahuan nanti itu. Nah, buat menghilangkan itu, biasanya sutradara pakai rumus yang disebut Deus Ex Machina itu. Tiba-tiba ada pelawak turun dari atas, terus dia bikin buyar cerita Kosana itu. Ya. Ada kesempatan untuk konsolidasi. Nah, sekarang pelawaknya itu siapa? Nggak ada lagi orang mau melawan. Penonton lihat di panggung bahwa raja sudah telanjang. Apalagi mau ditutupi di situ kan? Tinggal tunggu anak kecil untuk mengucapkan itu bahwa raja sudah telanjang. Yang lain bilang nggak, dia masih pakai sutra. Karena di brief bahwa raja masih pakai sutra. Itu. Mengantisipasi artinya berupaya untuk mencegah kan? Nah, yang sekarang terjadi, rejim menyumbang untuk percepatan terjadinya suangsong itu justru kan? Karena kesibukan di istana tidak memperlihatkan ada pengetahuan sosiologis tentang potensi tadi, riot segala macam. Dianggap bahwa akan ada kebijakan, ada wisdom yang turun nanti pada rakyat. Nah, satu hal saya terangkan secara akademis ya, karena ini forum yang juga harus kita naikkan derajatnya ke tingkat analisis akademis. Kata rakyat itu sebetulnya tidak tepat dipakai di Indonesia. Apalagi kata demos. Karena kata rakyat itu hanya ada di dalam keadaan di mana satu masyarakat pernah mengalami social revolution itu. Prancis ngerti arti kata rakyat. Jadi terjemahan people itu bukan rakyat dalam pengertian Indonesia. Karena rakyat itu ada hubungannya dengan feodalisme, masih ada hubungan dengan feodalisme. Daulat rakyat itu resmi hanya timbul ketika di suatu pagi di tahun 1789 di bulan Juli, Raja Louis XVI kepalanya dipisahkan dari tubuhnya oleh rakyat di alun-alun kota Paris itu. Itu awal revolusi Prancis. Dulu rajanya klaim bahwa nggak mungkin kepala saya pisah dari badan saya karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan itu. Terus rakyat bilang, coba kita uji. Betul,
bahwa gilotin itu persis lewat di leher W16. Dan akhirnya Red bilang, enggak nih, bisa saya putusin kepalamu tuh. Di situ kita mengerti kedaulatan rakyat. Dari situ kita mengerti arti demokrasi. Kalau di sini kedaulatan masih ada di partai, masih ada di menteri, bahkan menteri bisa berdaulat. Jadi konsep rakyat itu hanya ada dalam masyarakat yang pernah mengalami krisis sosial fundamental dan berubah secara kualitatif. Nah kalau kita anggap reformasi 98 sebagai perubahan kualitatif, enggak begitu. Reformasi kita tidak menghasilkan demokrasi dalam pengertian seperti peristiwa di Prancis misalnya. Yang terjadi di kita adalah perubahan kuantitatif. Jumlah, bentuk dari rejim berubah, tapi kualitasnya sama, ada feodalisme masih di situ. Otoritarianisme masih di situ. Jadi waktu kita pindah dari keadaan otoriter Orde Baru ke demokrasi, sebetulnya kan yang disebut transisi ke demokrasi itu dua langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Kita sebetulnya baru keluar dari sifat Orde Baru, belum masuk ke demokrasi yang sesungguhnya. Kita masih cemas. Kadang-kadang kita ingin kembali ke Orde Baru. Jadi kita masih di halaman luar Orde Baru sebetulnya. Dan masih ya, sepertinya masih dejavu, Pak, kepingin bernostalgia kembali. Masih begitu, ada dejavunya. DPR itu carry over dari DPR yang lalu, mentalnya masih sama, korupsinya masih sama, pelaku korupsi masih sama, penentu kebijakan keamanan masih sama gitu. Jadi itu yang saya mau terangkan, bahwa kita belum berpindah secara kualitatif. Berubah kualitasnya seperti perubahan kimia, itu berubah secara total. Ini perubahan fisika aja tuh, yang bisa berbalik lagi itu. Nah itu yang saya mau terangkan, bahwa kalau pertanyaan tadi, apakah rejim mengerti suara rakyat? Dia nggak ngerti. Karena dia nggak anggap bahwa itu rakyat. Dia anggap itu adalah kawuloh yang akan diatur oleh hukum-hukum kebudayaan, bukan hukum-hukum demokrasi itu. Nah bahayanya begitu, kalau pemerintah tidak menganggap bahwa rakyat itu adalah demos dalam pengertian total dari demokrasi itu. Nah, lebih buruk lagi, rakyat tidak melihat bahwa rejim itu adalah orang yang dipilih, yang bisa dibatalkan setiap saat. Nggak perlu tunggu pemilu, bisa dibatalkan. Karena kedaulatan itu betul-betul ada pada rakyat. Dia bisa bilang, kita udah capek lihat lu, kita bubarin aja kabinet. Rakyat demo untuk bubarin kabinet, minta dibatalkan kekuasaannya. Tradisi itu nggak ada di kita. Jadi sinyal krisis rakyat tidak dikenal oleh istana. Karena ada filter feodalisme, ada filter oligarki, ada filter bahkan plutokrasi. Kalau dibilang sekarang Indonesia dikuasai oligarki, saya nggak percaya lagi itu. Karena oligarki paling nggak masih ada metodenya tuh. Sekarang plutokrat, satu orang kaya bisa ngatur politik di dua kabupaten yang berbeda, orang kaya yang lain di kabupaten yang berbeda. Jadi kita dikuasai oleh orang kaya, bukan oligarki. Orang kaya yang ingin menghisap, bukan orang kaya yang mengerti tentang social justice. Nah, kan Amerika banyak orang kaya, tapi begitu jadi pemimpin, seluruh kayanya itu masuk ke apa namanya blind trust. Gua nggak mau tahu apa yang ada di situ tuh. Silahkan organisir secara manajemen modern. Di kita, menteri-menteri itu masih, sebelum dia pergi rapat kabinet, menteri yang punya bisnis, dia rapat di perusahaannya dulu tuh, pagi-pagi. Dan bocorin rahasia kebijakan tuh. Kan di situ etikanya tuh. Jadi sekali lagi, Indonesia sedang berupaya untuk pindah dari sistem yang demokrasi palsu ini, karena masih ada feodalisme, masih ada oligarki, yunto plutokrasi, pindah ke demokrasi yang real. Itu membutuhkan peristiwa politik otentik. Jadi hanya kalau kita alami peristiwa politik otentik, duel betul-betul antara elit dan rakyat, baru kita mengerti apa yang disebut sebagai demokrasi.